Kasus pengungkapan dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat masih bergulir hingga kini. Sempat mencuat kabar petugas pemadam kebakaran yang mengungkap kasus ini mendapat ancaman atas aksinya. Kendati demikian, pihak Dinas Damkar Depok memastikan tak ada pemecatan. Kasus pengungkapan dugaan korupsi ini dilakukan oleh personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi. Sandi sempat mengaku mendapat ancaman terkait dengan aksinya tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 17 April, saat konfirmasi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, memastikan bahwa Sandi masih menjadi personel damkar hingga kini. Gandara mengatakan hingga kini belum ada pemecatan atau permintaan mundur dari Sandi. Terkait dengan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini, Gandara berjanji pihaknya akan kooperatif. Menurutnya, sikap kooperatif tersebut ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah pejabat Dinas Damkar Kota Depok dalam memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Metro Depok. Sementara itu, terkait dengan dugaan korupsi yang diungkap oleh Sandi, Gandara memberikan penjelasan. Dalam keterangan tertulisnya, Gandara mengklarifikasi soal sepatu yang dikeluhkan Sandi terlalu mahal. Gandara menegaskan perlu dibedakan antara sepatu yang dipakai untuk keseharian dan sepatu yang khusus digunakan untuk pemadaman. Ia juga memastikan bahwa seluruh anggota Damkar Depok dilengkapi APD yang memadai saat melakukan pemadaman. Mulai dari pelindung mata, baju tahan panas, dan sepatu khusus pemadam kebakaran atau sepatu Harfix. Gandara juga menjawab terkait penerimaan honor penanggulangan COVID-19 yang dikeluhkan Sandi. Ia menyebut dana itu diserahkan kepada Komandan Regu. Kasus ini mencuat dan menjadi viral setelah Sandi mengunggah protesnya terkait dugaan korupsi di tubuh instansinya. Dalam protesnya, Sandi meminta pihak Kementerian Dalam Negeri hingga Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas oknum yang terbukti melakukannya. Sandi mengungkapkan banyak peralatan damkar yang dibeli namun tidak mendukung kinerja di lapangan. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Kejari Depok dan Polres Metro Depok. Demikian informasi dalam Tribunnews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!